Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ke materi metode penentuan solusi optimal pada kasus atau masalah transportasi. Nah, kemarin yang sudah kita pelajari metode NWC, metode least cost, ataupun metode FAM itu adalah hanya menyelesaikan pada tahap awal untuk masalah transportasi. Nah, maka dari itu, kalau jenengan semuanya, kita misalkan setelah menggunakan metode NWC, metode LC, ataupun metode FAM, kemudian kita kerjakan menggunakan aplikasi yang sudah kita gunakan, itu tentu hasilnya akan berbeda. Kenapa demikian? Karena yang di aplikasi itu adalah solusi menggunakan metode NWC, metode LC, metode FAM, kemudian disempurnakan atau dicari selanjutnya, yaitu menggunakan solusi optimal. Jadi asumsi menggunakan aplikasi itu adalah yang sudah optimal. Maka dari itu, di aplikasi ketika kita menggunakan NWC, LC, FAM, tentu hasilnya akan sama. Tetapi berbeda dengan yang kita kerjakan secara manual. NWC, LC, FAM tentu nanti hasilnya akan berbeda, ataupun ada beberapa metode yang sama, gitu ya. Nah, sehingga dari sini metode yang sudah kita sampaikan kemarin, metode LC, metode FAM, metode NWC, itu adalah solusi awalnya, belum pada tahap solusi optimalnya. Sehingga di sini kita akan belajar mengenai solusi optimal dari kasus atau masalah transportasi. Nah, di sini ada dua metode yang bisa digunakan untuk menentukan solusi optimal, yaitu ada metode MODI dan stepping stone. Nah, pada materi kali ini kita akan fokus pada penyampaian materi terkait metode MODI. Nah, metode MODI, langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, penentuan sel masuknya dulu. Penentuan sel masuk ini ada beberapa tahapan begitu untuk menentukan sel masuknya yang mana. Yang pertama adalah untuk sel basis atau sel isi, hitung UI plus VJ sama dengan CIJ. UI menunjukkan baris ke I dan VJ menunjukkan kolom ke C. Sedangkan CIJ adalah biaya pada sel IJ. Karena banyaknya variabel yang tidak diketahui, UI dan VJ lebih banyak digunakan. Banyaknya persamaan yang dibentuk, maka salah satu variabel diasumsikan bernilai 0, biasanya U-nya. Oke, berikutnya, untuk setiap sel basis, sel yang kosong, menghitungnya adalah C kapital IJ sama dengan UI plus VI min CIJ. UI plus VJ min CIJ. Kemudian yang berikutnya, untuk kasus masing-masing, sel masuk adalah sel dengan C kapital IJ yang paling negatif. Jadi yang kita soroti adalah yang sel non-basisnya. Kalau sel non-basisnya itu kok nilainya negatif, maka untuk kasus masing-masing. Sedangkan kalau untuk kasus minimasi, ya, sel masuk adalah sel dengan sel non-basis yang hasilnya positif. Itu. Kalau kasusnya adalah maksimasi, kita tentu sel masuknya adalah sel yang negatif. Sedangkan untuk minimasi, sel masuknya adalah sel yang positif. Penentuan sel keluar dilakukan dengan loop tertutup. Awal dan akhir loop adalah sel masuk. Oke, jadi pemeriksaan keoptimalan dilakukan dengan melihat C kapital IJ atau kita melihat di sel non-basisnya. Apabila maksimasi kasusnya, maka sel non-basisnya positif semua. Dan kalau kasusnya minimasi, dikatakan optimal jika sel non-basisnya negatif semua. Maka kembali ke sel masuk tadi, karena kasus maksimasi itu dikatakan optimal jika sel non-basisnya lebih dari sama dengan 0 atau positif semua, maka ketika sel masuk yang kita lihat adalah yang negatif, kan gitu kebalikannya. Ketika kasusnya minimasi dikatakan optimal jika sel non-basisnya adalah negatif semua, maka yang menjadi sel masuk adalah yang positif, kebalikannya. Intinya itu aja. Nah, selanjutnya lebih lanjut kita akan masuk ke contoh supaya lebih paham gitu.
Oke, kita gunakan soal yang sudah kita sampaikan pada metode NWC, FAM, dan LC. Nah, di sini kita akan gunakan hasil dari yang sudah kita kerjakan di salah satu metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dengan soal yang sama. Nah, di sini kita optimalkan menggunakan metode MODI. Oke, metode MODI tadi itu gimana? Kita soroti nih. Kita soroti sel basis atau sel isi dan sel non basis. Sel basis di sini. Sel basis. Kita pakai warna yang berbeda, sel basis. Ini sel yang berapa? AG. Oke. Kemudian AS. Kemudian BT. Kemudian CP. Setelah itu CS. Kemudian ada DR. Kemudian DS dan DT. Kemudian ada sel non basis. Kita tulisin non saja gitu ya. Sel non basisnya di situ ada sisanya, berarti yang tidak ada isinya, AP, kemudian AN, kemudian AT, kemudian BP, BG, BR, BS, BG, BR, BS, kemudian CG, CR. CR, CT ya, kemudian DP, DG. Oke, ini adalah sel basis dan sel non basis. Oke, nah yang kita kerjakan yang pertama adalah apa tuh tadi? Adalah sel basis. Rumusnya bagaimana? OI plus VJ sama dengan CIC. Kan begitu ya. Nah, selanjutnya kita cari yang AG dulu. Sel basis kan berarti AG ya. Berarti AG. AG ini sel berapa nih? AG berarti U 1 K2 ya. V 2 sama dengan C 1 2. Nah, di sini U1 dan V2 ini kan kita tidak tahu nih. Yang pertama itu berarti kita misalkan. Misalkan berarti U1 sama dengan 0, berarti nanti jadinya adalah V2 sama dengan C12. C12 itu berapa? 2. Oke. Berikutnya, kita lanjutkan ke AS. Ke AS. AS itu berarti apa? U1 B sorry, V 4 ya. Sama dengan C14. U1-nya 0, berarti jadi V4 sama dengan C14, berarti berapa? 12. Oke. Kita samping saja, dikas samping. Oke. AS, habis AS apa? BT. BT-nya apa ini? U berapa? U 2 plus V-nya V 5 sama dengan C 2 5. Oke. Nah, U 2 ini, U 2 ini berapa nih? Apakah sudah ada? Belum. V 5 nya apakah sudah ada? Belum. Kita skip dulu kalau belum. Kan begitu. Kita skip dulu. Setelah BT kemudian CD, kita kasih space aja. Nah, nanti untuk mengerjakan yang BT tadi. BT, CD. CD itu, CP ya. CP. CP.
CP itu berarti dia O3 plus V1 C3 1. Berarti O3 nya apakah sudah ada? Belum. V1 nya apakah sudah ada? Belum juga. Berarti kita skip dulu ke CS ya. Ke CS. CS berarti O3 plus V4 ya. Sama dengan C3 4. O3 nya apakah sudah ada? Belum. V4 nya apakah sudah ada? Sudah. Berarti O3 plus 12 sama dengan C34 nih. 34 berarti 12 kan gitu ya. Berarti U3 nya sama dengan 0 ya. Nah sekarang U3 nya sudah diketahui nih. U3 nya sudah diketahui. Nah di atasnya CP ini U3 nya sudah ada. Sudah ada atau belum? Belum ada ya. U3 nya tapi sudah diketahui dari CS ini, berarti kita masukkan O3 nya 0, berarti V1 nya kita akan dapatkan C31 yakni 2. Oke, berikutnya lagi kita akan lanjutkan mencari DF. Mencari DF, DF berarti apa? U4 plus V3 ya. V3 sama dengan C 43. O4-nya apa? Apakah sudah ada? Sudah kita dapatkan? Belum. V3-nya apakah sudah? Belum juga. Berarti kita tinggal dulu. Ya. Berarti di sini kita cari DS-nya dulu. DS itu berarti apa? U4 plus V V4 juga ya, V4 sama dengan C44. U4-nya apakah sudah ada? Belum. V4-nya apakah sudah ada? V4-nya sudah. Berarti kita akan dapatkan bahwa U4 plus 12 sama dengan C44-nya berapa? 18. Berarti U4 sama dengan 6. Oke. Karena 4 sudah kita dapatkan, berarti apa? Kita bisa lemparkan ke sini, substitusikan ke sini. 4 berarti di sini 6 plus V3 sama dengan C43 itu 10. Berarti V3 sama dengan 4. Oke ya. Nah sekarang yang terakhir DT. DT DT itu berarti U-nya 4 plus V-nya adalah 5 sama dengan C 45. U-4-nya berapa nih? Oh sudah diketahui 6. V-5-nya berapa? Belum diketahui kan tentu. Sama dengan C 45 itu 24. Sehingga V-5-nya sama dengan berapa nih? 18. Oke, nah karena V5 ini sudah kita dapatkan, kita cek dulu per masing-masing selnya di sel basis. Apakah sudah terisi semua? Oh ternyata ada yang belum nih, BT nih. BT yang kita perlukan adalah O2 dan V5. O2 nya belum, V5 nya sudah. Berarti kita akan dapatkan bahwa O2 plus V5 nya berapa? 18. C25 nya itu berapa? 2. Oke, sehingga hasilnya U2 adalah berapa? -16. Ini untuk sel basisnya saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sel non-basis. Sel non-basis rumusnya bagaimana nih? C, I, J sama dengan UI plus VI EVC sorry min CIJ. Gini ya rumusnya ya. Nah sekarang kita ke yang bagian pertama yaitu AP dulu. AP berarti apa nih? C11 sama dengan U1
plus V1 min C1 1. O1-nya berapa? 0. V1-nya berapa? Coba 2. C11-nya itu berapa? 30 ya. Nah, kita lihat yang ini ongkosnya. Kalau yang atas ini kan hanya kemarin solusinya kan gitu ya. Berarti yang sini yang ditulis adalah yang bagian isinya yang dipilih gitu ya. Nah, di sini berarti 30 nih. Hasilnya berapa berarti? -28. Kemudian yang berikutnya AR. AR itu berarti C13 sama dengan O1 plus V3 min C13. O1 itu hasilnya adalah 0. V3-nya itu berapa V3? V3-nya 4. Min C13-nya adalah 12. Berarti di sini juga ketemu minus. Berikutnya setelah C13 AT. AT berarti C15 ya. C15 sama dengan berarti U1 plus V5 min C15. Ini C ya. U1-nya berapa? 0. V5-nya berapa? 18 min C15-nya adalah 20. Ini berarti minus 2. Yang sudah kita dapatkan minus semuanya. Kemudian setelah AT kemudian BP. BP itu berarti C21 sama dengan U1 plus V, U2 ya, sorry, U2 plus V1 kurangi C21. Hasilnya berapa nih? U2-nya adalah mana nih? Min 16 ya. Min 16 plus V1. V1 mana V1? V1 2. Min C21 24. Oke. Jadi di sini hasilnya adalah min 38. Kemudian betul ya, 24 tambah 1. Nah, berikutnya setelah BP berarti BG. BG itu dia berarti C22 ya. Kita tulis C22 sama dengan O2 plus V2 min C22. Hasilnya adalah min 16, sorry, plus V2-nya berapa nih? V2 2 kemudian min C22 14 ya, berarti berapa nih? Min 28. Oke, berikutnya C22 sudah, BR berarti C23. C23 sama dengan U2 plus V3 min C23. U2-nya min 16, V3-nya adalah mana nih? V3, V3 4 ya. Min C23 14. Jadi di sini hasilnya adalah min 28 juga nih. Min 26, sorry. Setelah C23 berarti sekarang BS. C24. C24 sama dengan U2 plus V4 min C24. U2-nya berapa nih? U2-nya sama berarti min 16. V4-nya itu 6. C24-nya itu 8. Sama dengan berapa nih? Berarti min 18 ya.
Kemudian ceki. Ceki berarti 3 3 2 sama dengan U3 plus V2 min C32 ya, sama dengan U3 nya berapa tuh? U3 mana U3? U3 0 ya, U3 0, V2 nya V2 2 langsung kita tulis 2 min C32. C32 itu 14. Berarti hasilnya min 12. Oke. Kita pindah ke bagian sini ya, karena tidak cukup. C32 oke, kemudian CR sekarang. CR berarti C33. Berarti U3 plus V3 min C33. U3 nya itu 0, V3 nya itu 4 min C33 itu 12 sama dengan min 8. Berikutnya CT, berikutnya CT ya. CT berarti C35 sama dengan U3 plus V5 min C35. Hasilnya berapa nih? U3 nya itu 0, V5 nya itu berapa? 18 min C35 itu 16. Hasilnya adalah positif 2. Oke, kemudian setelah CT, kemudian kita berlanjut ke DP nih. DP itu berarti C41 sama dengan U4. U4 plus V1 min C41. U4 nya berapa? 6. V1 nya berapa? 2 min C41 itu berapa? C41 itu 8 ya, berarti sama dengan 0. Kemudian yang terakhir DP sudah, kemudian sekarang DQ. DQ berarti C42 sama dengan U4 plus V2 min C42 sama dengan U4 nya adalah 6, V2 nya itu adalah 2 min C42 itu adalah 18, sehingga hasilnya adalah min 10. Nah, kita coba soroti untuk sel non basis yang mana kita nanti akan menentukan untuk sel masuknya itu di bagian mana, kan gitu tadi. Nah, sehingga di sini kita coba lihat dari sel non basisnya. Negatif, 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 negatif. Nah, ini C35 ini positif nih. Ya. C35 ini positif. C35 ini positif berarti apa? Ini lah yang kita pilih untuk sel masuknya. Oke. Okay. Oke, okay, kita sudah dapatkan untuk sel masuknya yaitu di C35 karena di situ adalah positif. Maka di sini kita bisa lihat, kita mungkin titik di sini gitu ya. Nah, kita mungkin ambil titik di sini sebagai sel masuk. Jadi di sini kita bisa ke kiri ataupun ke bawah gitu ya. Jadi kalau ke bawah berarti begini. Oke, okay. Ataupun jenengan mungkin bisa ke arah yang kebalikannya, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini juga bisa.
Di sini berarti tandanya adalah positif, di sini adalah negatif, di sini adalah positif, di sini adalah negatif. Nah, yang negatif di sini yang minimal yang mana nih? Antara yang negatif ini berarti 180, dengan harapan apa? Kalau dinegatifkan, maka ini akan hilang. Kalau yang ini yang kita ambil, maka di sini nanti kan nilainya akan minus. Gak mungkin juga permintaan kok minus kan gitu. Nah, sehingga di sini kita kurangkan 180, di sini kita hapus gitu ya, karena hilang 0. Di sini 180 menjadi berapa? Menjadi 450 ya. Kita tulis di sini aja 450. Kemudian di sini kita kurangkan sebanyak 180, berarti di sini menjadi 270, dan sedangkan yang di sini ditambah 180, berarti di sini hasilnya adalah berapa nih? 180. Oke. Nah, kita sekarang punya apa? Sel baru, yaitu ada di CS dan CT. Begitu juga untuk yang DS gitu ya. Berarti yang DT-nya sudah kita hilangkan. Jadi kita bisa hilangkan. Ini ya, salah. Oke, sekarang kita hitung lagi untuk sel basis dan sel non basis. Nah, untuk lebih enak, kita mungkin di sini berikan gitu ya. Kita tuliskan ulang supaya tidak apa namanya, kita scroll-scroll ke atas lagi dan seterusnya. Di sini 12180. Di sini ada 2540. Ini adalah sel basisnya. Di sini 360. 12270. Oke, di sini berarti ada 10540. 18 ini oke. Kita cari yang namanya sel basisnya dulu. Kita sudah punya sel baru, berarti kita cari yang namanya sel basis yang baru lagi, yang kedua berarti. Rumusnya apa? U1 plus WJ sama dengan CIJ. CIJ. Berarti yang pertama adalah yang AG. AG ini berarti apa? U1 plus V2 ya, sama dengan C12. U1 nya kita misalkan berarti seperti yang sebelumnya, U1 sama dengan 0, berarti V2 sama dengan C12 itu berapa? 2. Kemudian AS, AS berarti U1 plus V4 sama dengan C14. U1 nya 0, berarti V4 nya sama dengan 12. Berikutnya setelah AS berarti BT. BT ya, BT ini berarti U2 plus V5 sama dengan C25. U2 nya berapa? U2 nya apakah kita sudah dapatkan? Belum. U2 V5 belum, berarti kita lanjutkan ke CP. Kita garisi CP, ini berarti dia masuknya adalah U3 plus V1 sama dengan C31. Oke, U3 nya itu dia sudah dapat atau belum? Belum. V1 nya sudah dapat belum? Belum. Oke, kemudian kita lanjutkan setelah CP itu adalah CS. CS berarti U3 plus V4 sehingga C34.
O3-nya belum diketahui, V4-nya sudah 12, C3-4-nya adalah 12. Berarti U3-nya adalah 0. Setelah CS itu adalah CT. CT-nya berarti U3 plus V. V-nya adalah V5 ya, sama dengan C35. Berarti U3-nya adalah 0. V5-nya berarti apa nih V5-nya? Kita nolnya nggak usah tulis aja ya. Nah, V5-nya berarti C35. C35 itu adalah 16. Berikutnya lagi, setelah CT kita dapatkan V5. Oke, V5 ternyata BT ada V5. Berarti kita tinggal selesaikan yang BT dulu ya. Berarti O2 plus 16 sama dengan C25. C25 itu berarti 2. Berarti di sini O2 sama dengan minus 14. Kemudian setelah CT kemudian ada DR. DR ini berarti dia adalah masuknya U4 plus V3 sama dengan C43. U4-nya sudah kita dapatkan belum? Belum. V3-nya sudah belum ya. Berarti kita skip dulu. Ke DS. DS berarti U4 plus V. V berapa? U4 V4. Berarti C44. U4-nya belum, V4-nya sudah. V4-nya berapa? 12. Sama dengan C44-nya adalah 18. U4 sama dengan 6. U4-nya apa? DR ternyata butuh U4. Berarti di sini adalah 6. V3 sama dengan C43 itu adalah 10. Berarti V3 sama dengan 4. V3, kemudian kita yang belum dapatkan adalah CP. CP di sini kita ternyata butuh O3 dan V1. V1-nya sudah ada belum? Belum. O3-nya sudah ada belum? Sudah. Berarti 0. V1 adalah nilainya berapa nih? C31 itu berapa? C31 itu adalah 2. Berarti V1 sama dengan 2. Ini adalah sel basisnya. Nah, selanjutnya kita akan cari yaitu sel non basisnya. Oke, kita scroll ke bawah aja ya, atau di sini aja ya, di sini aja. Oke. Nah, di sini kita garisi aja. Di sini sel non basis. Sel non basis berarti rumusnya apa nih? CIJ sama dengan UI plus VJ min CIJ, gitu ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah AB, berarti C11. Hasilnya berapa nih? O1 plus V1 min CI1. C11. O1-nya 0, V1-nya 2, min C11 30. Langsung saja ya kita ya. Nah, 30 sama dengan min 28. Selanjutnya sekarang C13. O1-nya 0, V3-nya berapa? V3 4. Min C13 itu
18. Berarti hasilnya adalah min 14. Kemudian C15. C15 O1 nya 0, V5 nya berapa? V5 nya 16. Sedangkan C15 nya itu 20. Sama dengan berarti apa? Min 4. Berikutnya C21. C21 nya itu berarti O2. O2 itu min 14 plus V1 2 min C21 24. Jadi hasilnya berapa nih? Min 36 ya. Kemudian yang berikutnya C22. C22 berarti min 14, V2 nya itu berapa? V2, V2 nya 2 min C22 14. Hasilnya adalah min 26. Min 16, sorry. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah C23. Berarti min 4 plus V3 nya itu adalah 4 juga. Min C23. C23 itu 14. Berarti hasilnya adalah min 14. Berikutnya C23 sudah, C24 sama dengan berarti min 4 plus V4. V4 itu 12. Min C24. C24 itu 8. Jadi di sini adalah 0. Oke. C24 sudah, kemudian kita lanjut ke C32. C32 berarti apa nih? U3. U3-nya 0, V2-nya berapa? V2 2 min C32 14. Tesnya adalah min 12. Kemudian C33. Hasilnya berarti 2, sorry. U3-nya 0, V3-nya adalah 4, min C33. Itu adalah 12, berarti di sini kita bisa simpulkan hasilnya adalah min 8. Nah, tinggal tersisa yang bagian D ya, kolom D, baris D. Jadi di sini kita tulis di sini aja. Jadi di sini C 41 ya. C 41 berarti U 4. U 4-nya berapa? U 4 6. V 1 2 min C41 8. Berarti hasilnya adalah 0. C42 sekarang. C42 berarti U4 nya adalah 6, V2 nya adalah 2. Kemudian min C42 nya adalah 18. Berarti hasilnya adalah min 10. Kemudian di sel C45 berarti ya, sama dengan U4 nya adalah 6, V5 nya adalah 16, kemudian C45 nya adalah 24. 22 kali 24 berarti min 2. Ternyata di sini sudah tidak ada yang namanya nilai positif untuk desain non basis. Ini negatif 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 dan ada yang 0.
ya. Jadi di sini tidak ada yang nilainya adalah positif untuk sel non basisnya. Sehingga apa? Sehingga inilah yang dikatakan sudah optimal. Jadi masalah transportasi sudah dikatakan optimal apabila sel non basisnya di sini tidak ada yang bernilai positif untuk kasus apa? Untuk kasus minimasi. Tetapi berbeda nanti ketika kasusnya maksimasi, tentu harusnya di sel non basis adalah positif semua. Sehingga ketika kita temukan bahwa di sel non basisnya ada yang bernilai negatif, maka itulah yang nanti menjadi sel masuk. Kemudian kita cari loopingnya dan seterusnya. Nah, karena di sini adalah kasus minimasi, untuk memperoleh apa? Untuk mendapatkan ongkos yang termurah, gitu ya. Kalau di sini adalah kasus minimasi, maka sel non basis yang kita amati adalah kalau ada positif, berarti itulah yang menjadi sel masuknya. Tetapi kalau sudah negatif semua, maka tabel ini merupakan solusi yang optimal untuk kasus atau masalah transportasi. Nah, berarti hasilnya bagaimana ini? Hasilnya bisa kita tulis di bawah ini. Berarti kita bisa tuliskan Z gitu ya. Z sama dengan 2 dikalikan 720 ditambah 12 dikalikan 180 ditambah 2 dikalikan 540 ditambah 2 dikalikan 360 ditambah 12 dikalikan 270 ditambah 16 dikalikan 180 ditambah 10 dikalikan 540 ditambah 18 dikalikan 450. Inilah hasil dari kasus atau masalah transportasi. Mungkin kita coba hitung. Berarti di sini kita punya 1440 ditambah berapa nih? 12 kali 18. Berarti di sini berapa nih? 2160. Oke. Kemudian di sini berarti 1080 di sini berarti 720 di sini berarti berapa? 12 dikalikan 27. Kalau 27 berarti nanti ketemunya adalah 3240 gitu ya. Kemudian ditambah 16 kali 180. Jadi di sini berapa nih? 2880 ditambah 5400 ditambah 810. Ini ya, ini kita coba jumlahkan coba. Kita coba jumlahkan 0 ya. Kemudian 4, 10, 18, 20, 24, 32. Ini 0 ya tadi ya, 32. 3, 7, 8, 15, 17, 17, 25, 29, 30. 4, 6, 7, 7, 10, 12, 17, 25. Nah, hasilnya adalah 25.020.
atau misalkan kita kalikan dalam 1000 gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah 25 juta. 25 juta 20.000 rupiah. Jadi inilah ongkos kirim yang kita perlukan. Inilah juga yang merupakan solusi optimal dari kasus transportasi dengan soal yang di atas tadi. Mungkin itu saja. Jadi ini nilai Z, ini adalah solusi optimum dari kasus atau masalah transportasi dari soal yang di atas, sehingga kita dapatkan solusi aslinya adalah sebesar 25.020.000 rupiah. Kita mungkin bisa cocokkan ke GM Forming gitu ya, ke aplikasinya mungkin. Ini kita sudah inputkan sesuai soal yang kita kerjakan. Di sini kita pilih metode yang kita inginkan, misalkan NBC gitu ya. Kita selesaikan. Di sini kita dapatkan nih, ternyata solusinya yang kita dapatkan adalah 25.020 dolar. Sama seperti yang kita selesaikan secara manual. Dan letak solusinya juga sama persis apa yang kita sudah selesaikan ketika mengerjakan secara manual. Kita coba menggunakan metode lainnya, yaitu metode LC, minimum cost gitu ya, atau least cost. Ini juga ternyata kita dapatkan hasilnya adalah 25.020 dolar. Dengan letak solusinya juga sama persis sesuai apa yang kita kerjakan secara manual. Coba kita gunakan yang metode FAM. Kita selesaikan, ternyata hasilnya pun juga sama, 25.020 dolar, dan letaknya pun juga sama. Di sini artinya apa? Artinya adalah ketika kita menggunakan metode yang berbeda, NWC, LC, atau di sini minimum cost, kemudian ada metode FAM. Kalau di aplikasi, ini asumsinya adalah dia sudah mengerjakan menggunakan NWC, kemudian sudah dioptimalkan menggunakan mungkin metode MODI ataupun stepping stone. Jadi jangan sampai kaget jenengan ketika jenengan baru mengerjakan metode NWC secara manual, kemudian jenengan cocokkan menggunakan metode atau dicocokkan menggunakan aplikasi, tentu nanti akan berbeda hasilnya. Khususnya aplikasi yang ini ya, ini akan berbeda. Karena apa? Karena aplikasi di sini sudah dilengkapi dengan optimalnya. Gitu, sehingga hasilnya akan sama metode A, B, C, metode NWC, metode LC, dan metode FAM. Jadi jangan sampai jenengan kaget nanti kok beda hasilnya menggunakan NWC secara manual dengan NWC di aplikasi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.